Assalamualaikum, selamat pagi. Anda bersama saya Raja Hisham Zaid dalam Berita Awani jam ini. Gara-gara aktiviti penyeludupan mereka mula menghadapi kesukaran selepas beberapa siri operasi yang dilancarkan pasukan gerakan AM, sekumpulan penyeludup bertindak ganas dengan menjadikan pos PB19 di Padang Besar Perlis sebagai sasaran. Ia dipercayai disebabkan rasa marah dan tidak puas hati terhadap tindakan pasukan keselamatan itu meningkatkan operasi mereka kebelakangan ini. Menurut pegawai pemerintah Batalion 2 PJA Superintenden Madali Jamil, serangan itu dilakukan sekumpulan lelaki dipercayai anggota penyeludup yang bertindak menembak pos kawalan dengan mercun roket. Pemeriksaan di kawalan pos kawalan itu dan menemui 19 kesan tembakan mercun roket mengikut jumlah batang yang ditemui. Ia dipercayai dilakukan bertujuan untuk menakutkan anggota PJA kerana kerap melakukan tangkapan sepanjang tempoh 2 minggu ini. Menurut Madali, perbuatan ini disyaki dilakukan warga Thailand. Katanya susulan kejadian, satu laporan polis telah dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar. Kejadian pada pagi tadi lebih kurang dalam pukul 11.20, kejadian di mana penyeludup dari sebelah Thailand telah melepaskan tembakan mercun roket lah, yang dibubuh di dalam buluh, ditembak kepada pos kawalan PJA di PB19, di mana jarak lebih kurang dalam 60 kaki daripada pos tersebut. Tembakan tersebut yang pertama 4 kali dan yang kedua 2 kali, menyebabkan cermin tingkap menaku pecah sebanyak 5 keping lah. Semasa kejadian, anggota lebih kurang ada dalam 8 orang di dalam pos dan mengambil tindakan untuk mengambil tindakan perlindungan. Kejadian ini berpunca daripada tindakan tegas pihak PJA sepanjang op awasan, di mana daripada tarikh 15 bulan 10 hari itu yang kita masuk, menyebabkan lebih kurang ada 14 kes di mana rampasan yang banyak dan juga tangkapan yang ramai yang dibuat oleh pihak PJA. Dan untuk masa depan, pihak PJA akan memastikan keselamatan petugas itu lebih baik dan kita akan sentiasa siap sedia untuk penugasan tersebut. Hey, Tuan, adakah sebelum ini pernah berlaku kejadian sedemikian rupa sebelum ini di pos berkenaan? Pernah berlaku, tetapi dalam kes sekali-sekala saja dia melepaskan tembakan. Kali ini dia tembak agak banyak tembakan, sebanyak 6 kali dan menyebabkan tingkap bangunan pos kawalan pecah